Aduh, gila. Cowoknya emosi nih. Jadi di konten kali ini kita akan melanjutkan bermain hero-hero yang meta, guys ya. Jadi hero-nya adalah hero-hero marksman. Jadi di meta sekarang ini banyak kali marksman, guys ya. Seperti yang video-video gua kemarin ada Clean, ada Iritel, ya kan? Gua ada review itu meta banget ya hero-nya, guys ya. Jadi bagi kalian yang belum nonton, kalian bisa nonton di kiri atas saya, layar kanan, sorry. Kanan atas, guys ya, di layar kanan atas kalian. Kalian bisa nonton gua waktu itu review Iritel sama Clean, guys ya. Jadi di konten kali ini kita akan bermain hero marksman juga yang juga di buff di meta kali ini, guys ya, di patch terbaru kali ini, yaitu si Kari, guys ya. Jadi nggak usah berpanjang waktu, kita akan langsung klasik aja. Gua belum siap ranked, jadi kita mainnya di klasik aja, guys ya. Let's go. Oke, kita langsung ambil Kari, guys ya. Jadi di sini Kari sih kayaknya ya feeling gua antara Aegis atau Flicker. Kayaknya gua pick Flicker aja, guys ya. Terus gua bikin assassin. Tentunya assassin dong, guys ya. Karena assassin membunuh, guys ya. Jadi kita gaskan assassin. Aduh, ada marksman lagi. Masa dua lane marksman? Udahlah, nggak apa-apa. Lanjut aja kita, guys ya. Kita langsung ke Land of Dawn. Let's go. Oke, kita langsung ke Land of Dawn, guys ya. Jadi langsung aja kita gas. Kita bikin itemnya yang lumayan GG ya, guys ya. Seperti biasa attack speed untuk Kari, guys ya. Kari itu sebenarnya nggak perlu damage karena dia tuh pokoknya bikin attack speed aja, karena itu semua bermainnya di pasif, guys ya. Nanti satu waktu di CTNT gue bakal buatkan kenapa Kari bisa seperti itu, guys ya. Tapi yang pasti itu karena pasifnya. Pasifnya ini punya efek yang GG lah istilahnya, guys ya. Dia bisa kasih true damage dari ininya, guys. Jadi seperti itu. Nah, di sini gue sebenarnya harus mainnya harus sabar sih, guys ya. Kari juga kita di XP lane, guys. XP lane ini agak bahaya, guys. Jujur aja kita agak bahaya, guys ya. Karena musuhnya tebal sekali, guys ya. Musuhnya tebal sekali, guys ya. Kita bawa ke sini aja, guys. Buat apa namanya? Kita buat ini, guys. Apa namanya? Wah, bisa bunuh dong, guys ya. Wow, kok bisa gitu? Gua gak duga, anjay. Ah, seneng. Seneng gua, seneng, 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 anjir. Seneng, 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 seneng. Sumpah lo, seneng gua, guys ya. Halo, guys. Tidak. Tidak. Ayo lo. Ayo lo. Anjir, benci banget ada funny-funny kayak gini, guys. Wah. Gue maju, astaga, aduh, ya, jahat gue, guys ya. Fani kalau lewat abis gue nih, aduh, 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 deg-degan langsung, guys ya, astaga, gas, 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 let's go, let's go, let's go. Chou masa kita bisa bantai? Belum lah, guys ya. Chou itu belum level 4 aja, makanya dia bisa, kita bisa bunuh dia tuh. Kalau dia udah level 4, nah ini udah level 4 nih. Ini bakalan ngeri buat kita, guys ya. Dia bisa flicker masuk gitu, jadi ngeri, guys. Gua sendiri, waduh, matilah gua. Tahu sendiri lah, guys ya. Gua nggak boleh terlalu maju kalau gini kondisinya, guys. Kalian tahu sendiri lah. Cowok itu kalau udah skill 1 kena, terus ulti kena, udahlah habis, guys ya. Untuk marksman itu pasti udah mati punya, guys. Dia maju, guys. Dia maju, maju. Aduh, aduh. Hahaha.
sulit guys ya, kesel loh. Udah kan, udah susah kan guys ya, lawannya susah kan. Ke arah mana tuh, ke arah mana tuh? Tak. Nah. Aduh, nggak ada damage guys. Kena lo. Aduh, rame guys. Sulit. Ayo lo. Aduh, gua gagak, sumpah anjir dia. Aduh, sumpah gemesin deh. Aduh. Aduh gila, keberuntungan gua datang guys ya. Keberuntungan ini, sumpah keberuntungan. Dia langsung flicker kan guys. Itu yang gua benci tuh. Kalau kita kena ulti, dia keluar langsung, mati kita. Kita pasti yang mati tuh. Tapi syukurnya dia di dalam guys ya. Ultinya di dalam. Aduh gemesin sumpah. Gua sendiri sumpah loh. Gua sendiri jujur-jujuran aja nih guys ya. Gua belum pakai ulti guys ya. Gua harusnya pakai ulti guys. Kayaknya itu kena deh cowoknya. Atau enggak ya? Cowoknya mana guys? Harus lihat map nih guys. Missing cowoknya guys. Gua enggak tahu dia di mana guys. Ah tuh kan, keluar dia kan. Itu tuh guys yang gua kesel guys ya. Kari ini kalau kena, musuhnya kena skill satunya guys ya. Eh, Kari ke sana. Eh, si siapa? Siapa? Aduh. Sini lo. Sini lo. Gua bisa kasih pressure ya. Gila juga gua guys ya. Ayo lo, mau lagi bro. Aduh, gue deg-degan banget sumpah lo. Ayo sini, gue nggak takut bro. Sini lawan gue guys ya. Oke guys, attack speed belakangan guys, bentar lagi. Ini gue bikin defend dulu guys, baru kita gaskan dengan damage apa namanya? Iya semacam damage sih sebenarnya. Aduh di push pula dia tahu guys ya, cowoknya tahu kalau kita lagi ini guys. Nggak apa-apa sih, kita tetap bisa guys ya, bisa mimpin guys ya, tidak ada yang tidak mungkin, kita gaskan semuanya guys ya. Aduh gue malah bikin slow ya, salah kayaknya guys. Bikin keluar sini. Anjir. Keluar lagi bro. Hahaha, keluar lagi dia guys ya. Dia keluar lagi guys. Syukur kali gua sumpah lo. Aduh gila. Cowoknya emosi nih. Aduh. Cowoknya emosi nih guys. Jadi Kari ini harus nge-spam terus guys. Susah, kadang capek tangan sih guys ya. Kayak bentar-bentar skill 1 ya, bentar-bentar skill 2, bentar-bentar skill 2, bentar-bentar skill 2. Kayak gitu terus guys. Jadi kadang satu sisi lelah juga guys, capek juga lu. Gak gampang loh mainnya kayak gini terus guys ya. Bentar. Aduh, gua 60 detik, 1 menit gua harus tahan. Jangan sampai kena ultinya dia guys ya. Udah nyerah bro. Aduh gila cowoknya cowok. Udah menyerah dia guys ya. Udah kita habis ini bikin attack speed sekarang guys ya. Kita bikin attack speed.
tenang, bisa nih guys, bisa, yakin, harus yakin guys ya, harus yakin, nggak boleh, nggak boleh nyerah guys ya. Woi, gas, mana lagi Ben, ayolah Ben, Mianya kenapa kemit ya? Woi, cowoknya kemit. Gaskanlah, guys. No. Kena undang dia, guys, ya. Aduh. Ah, gila, gua jadi gila, guys, main kari, guys, ya. Padahal gua enggak pandai main loh, sumpah. Aduh. Ngakak banget, guys. Menang loh. Udah, tim kita gila sih, guys. Main aja lah, main aja. Ayo, guys, kita gaskan abis ini, guys, ya. Windtalker udah mau jadi, guys. Langsung gaskan aja. Buka ulti, gas terus. Cek. Ya, guys, ya. Gas terus, guys, ya. Ini, keluarin skillmu. Keluarin skillmu. Gua mulai sangi, guys, ya. Aduh. Salah, mundur. Eh, dari belakang, guys. Astaga, gue nggak tahu guys, gue nggak baca map tadi. Aduh, slow banget, eh. Ayo lapuslah, kita end aja guys ya, kita harus end guys. Harus cepet end, jangan dibiarin lagi guys ya. Eudoranya GG sih. Good work. Wow, good work guys ya. Ayo push terus yuk. Musuhnya nyerah kayaknya nih guys ya. Feelingku bakalan nyerah sih. Woi GG. Lah. Gua enggak mati, guys. Wah, kita tidak mati. Wow. Wah, gila hoki nih guys ya. Ini hoki gua kepake nih, sumpah. Harus end pokoknya, harus end guys. Kita harus end. Jangan dilama-lamain karena bisa comeback. Mereka ada Moskov, ada Marksman guys ya. Jadi itu bahaya. Kita harus end guys. Harus end pokoknya, please end. Jangan diremehin musuhnya. Jangan diremehin, kita harus end. Itu kuncinya guys ya. End kan guys ya, end kan kita guys. Soalnya udah nyerah sih guys ya, menurut gua. Feeling gua sih udah yakin banget itu guys. Aduh, darah gua guys. Gua push dulu top. Gua push top biar enak guys ya. Ayo kita push terus guys ya. Push terus. Kita keluarin ulti kita juga guys. Keluarin semuanya. Kita push terus. Ah, kena kok kan? Kena dinding. Ya. Tidak, enggak lah, enggak ada yang maju gue. Ayo lo, sini lo. Kena gak tuh, ha? Ha? Kena gak tuh? Sini komoskop. Dia pakai ini guys. Menang kita guys ya. Wah gila. Tapi satu kill lagi gue legendary guys. Aduh. Tapi yaudahlah, enggak apa-apa lah. Kita cukup beruntung guys ya. Kebetulan aja musuhnya kita outplay guys ya. Tadi dua kali tuh outplay. Yang pertama itu karena dia belum ada ulti, gua langsung kena skill 1 dia kan. Kena skill 1 gua dia kan. Habis itu langsung gas kena gitu guys. Jadi wah cukup hoki sih guys ya. Jadi lumayan lah. Jadi gua langsung aja, enggak usah memperpanjang waktu, kita langsung ke builds-nya. Gua builds-nya seperti ini guys ya. Jadi attack speed, habis itu langsung main endless battle untuk kasih true damage yang lebih tinggi lagi gitu guys. Habis itu pakai ini juga Thunderbelt untuk setiap kita kan Kari itu kan sambilan skill 2 terus ya, sambil mukul skill 2, sambil mukul skill 2 gitu-gitu terus, spam gitu terus. Nah, jadi setiap skill itu kan keluarin basic attack untuk memperlambat musuh dari Thunderbelt ini. Jadi kita pakai Thunderbelt gitu. Abis itu Windtalker untuk attack speed sama combo ini guys ya, Golden Staff itu attack speed dua-duanya. Jadi keluarin aja terus gitu guys ya. Abis itu Wind of Nature untuk protective guys ya, untuk defend lah, untuk situasional gitu. Bisa Immortal, bisa Winter Truncheon juga kayak gitu guys ya. Terus untuk emblem sih
Gue sempat mikir mau pakai Marksman, tapi kayaknya kayak kurang kurang cocok, nggak tahu kenapa sih guys ya. Gue bingung juga sebenarnya, tapi ya jadinya gara-gara itu ya gue pakai Assassin guys. Jadi Assassinnya Killing Spree. Harusnya sih ya, kalau bisa kalian kalau bikin agility aja attack speed gitu, agility movement speed gitu guys ya, jangan pakai attack, movement speed aja. Habis itu yang bawa baru penetration gitu guys. Karena ingat Marksman itu ya, Marksman kalau kalian nggak pakai Marksman emblem yang nggak ada movement speed, ya pakai yang lain yang tetap bikinnya movement speed gitu guys ya. Jadi seperti itu. Oke, sampai di sini dulu konten kita guys ya. Kari ternyata ngeri guys ya. Kari bisa nge-carry, tapi nggak carry-carry banget sih. Tadi tim kita gila juga sih guys, pada carrier semua itu. Jadi hoki lah guys ya, hoki gitu. Tapi tetap aja sih Kari ini ngeri guys ya. Damage-nya sakit loh. Kalian bisa lihat sendiri tadi damage-nya. Kalau dia udah buka ulti guys, cow baru kena, baru gue baru muncul loh guys yang tadi itu ya, kill keberapa gitu kan lawan coba one itu, dia tiba-tiba lagi di, dia kan lagi di jalan terus gue tiba-tiba muncul, itu kan sakit banget guys damage-nya. Jadi ngeri guys, menurut gue maybe gonna be meta karena Kari itu pemecah tank guys ya. Tank itu nggak ada gunanya lawan Kari. Kalian punya defense totalitas tak ada gunanya ketemu Kari karena Kari true damage pasifnya. Nah gitu guys ya. Nah jadi menurut gua Kari bisa masuk meta. Kita bakal lihat marksman-marksman lainnya di video-video berikutnya guys ya. Jadi sampai di situ dulu kontennya. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share sebanyak mungkin. Dan satu lagi jaga kesehatan kalian, happy selalu, senyum selalu, ketawa selalu. Thank you guys for watching. See you on the next video. Goodbye and peace.